the president of the election, the which has for the Ia beria mustahil ikut seorang mustahil. Seorang dari mereka saya mengalami aku dengan harta. Nampaklah dan mustahil, dan mustahil, dan mustahil. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وَنَصَرَهُمْ وَأَدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ Yang dikasihi lagi dihormati dua orang pengurusi Ahli Jatah Puasa Muslimin Muslimat yang dihormati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala kerana mempertemukan kita pada ruang masa ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Untuk mengenalkan diri saya sendiri, Muhammad Zubair bin Umbong. Jadi Umbong itu tahu macam mana dengan nama besar. Kerja sebagai peguam syariah dan juga sibar. Dulu saya belajar di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang undang-undang dan syariah. Saya mula praktis pada tahun 2007 sampai hari ini, dan adalah terlibat sedikit sebanyak dengan beberapa pindaan berkaitan dengan undang-undang syariah. Peranan kecil saja. Okay. Jadi pada malam ini perbincangan kita ada isu yang hangat, iaitu RUU 355, iaitu RAM Undang-Undang 355. Disebut RAM Undang-Undang kerana dia jadi PMB, Private Members Bill. Itu yang dia jadi RAM Undang-Undang. Padahal dia adalah suatu akta, maknanya dah ada undang-undang. Selalunya RAM Undang-Undang ni undang-undang baru yang tak ada undang-undang lagi, maka nak diadakan undang-undang baru dijadikan sebagai RAM Undang-Undang. Ada benda baru. Tapi dia adalah akta, sudah ada undang-undang. Tapi kenapa disebut juga sebagai RAM Undang-Undang? Sebab nak di amend ni maknanya nak diubah. Nak diubah, ya? Daripada peruntukan yang ada kepada peruntukan yang baru. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سورة الجاثية آية 18. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama, maka ikutlah jalan syariat itu dan janganlah engkau mengikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam masalah RUU ini, Akta 355, ramai orang yang nak bercakap tapi sebenarnya dia tak tahu apa dia. Ramai orang yang nak menentang, dia tak tahu apa yang dia tentang. Ramai orang menyokong pun tak tahu juga apa yang dia sokong. Dalam Islam, sesuatu itu patut kita dalami, kita pelajari supaya kita tidaklah menjadi orang yang muqallid, orang yang taklid ikut je siapa-siapa, ya. Tetapi kita kena faham kerana agama Islam agama dakwah, tak cukup untuk kita sokong tapi untuk kita ceritakan kepada orang lain apakah sebenarnya. Okey, sudah menjadi tanggungjawab kita orang-orang yang beriman
Ya Allah Ta'ala, jadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku ingin jadikan di atas muka bumi khalifah. Khalifah itu para ulama menyatakan sebagai man aqamatud din wa siyasatud dunya bi, orang yang menegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Yang hadir hari ini, agama ditadbir, bukan agama mentadbir. Sebab itu semua jadi tak betul. Kalau agama mentadbir, tak perlu RUU 355. Tapi sebab agama ditadbir, maka sebab itu perlukan kepada RUU 355 atau Akta 355. Okey. Jadi yang pertama, apakah itu Akta 355? Saya boleh bercakap secara ringkas saja tuan-tuan. Sebab topik ini kalau nak diulas memang banyaklah benda yang area yang boleh disebut, tapi secara ringkasnya Akta 355 apa dia? Iaitu Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah. Bidang kuasa jenayah iaitu bidang kuasa menghukum, menjatuhkan hukum. Dia 1965, dia panggil Akta Mahkamah Syariah Akta 355 1965. Pertama kali dia diadakan. Sebelum itu dia jadi RUU, Rang Undang-Undang. Sebelum diadakan, lalu dibawa ke Parlimen, dibacakan, kemudian dibahaskan, dibaca kali pertama, kedua dan sebagainya, ikut proses of Parlimen, dekat Parlimen macam mana, sehingga dia diluluskan 1965, 8 tahun selepas merdeka, dengan bidang kuasa pada ketika itu RM1,000 denda, the maximum RM1,000, dan maksimum penjara 6 bulan atau RM1,000 atau 6 bulan atau kedua-duanya. Itu asal. Okey. Jadi dunia hari ini barang naik, semua naik. 1984 dia naik kepada 3 tahun penjara, RM5,000, 6 sebatan. Semua itu maksimum. Okey. Atau dia sekaligus. Atau 3 tahun penjara atau RM5,000 atau 6 sebatan atau gabungan. Okey. Itu bidang kuasa menghukum. Dalam perkara bidang kuasa jenayah, kita kena tahu bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah ni apa. Okey. Walaupun namanya bidang kuasa jenayah, tapi tidak semua jenayah. Hanya jenayah zina, jenayah minum arak, jenayah qadzaf, menuduh orang dengan tuduhan zina tanpa membawa saksi. Dan yang lainnya jenayah juga, tetapi dalam Islam dia termasuk dalam ta'zir, seperti khalwat dan sebagainya. Dan sebagainya, judi dan sebagainya, itu dia. Jadi itu di bawah enactment kesalahan jenayah syariah, di mana tiap-tiap negeri mempunyai enactment yang berbeza-beza. Walau bagaimanapun hampir sama, melainkan Terengganu dan Kelantan mempunyai enactment undang-undang jenayah yang berbeza. Sudah dipaskan, sudah diputuskan oleh Dewan Undangan Negeri, iaitu tempat dibuatnya undang-undang bagi negeri Terengganu dan Kelantan, bahawa undang-undang jenayah negeri Terengganu dan Kelantan adalah hudud, ta'zir dan qisas. Hudud, qisas dan ta'zir. Walau bagaimanapun, disebabkan halangan-halangan yang ada, maka ia tidak dapat dilaksanakan. Okey. Antara halangan yang terbesar ialah Akta 355. Selain daripada itu, halangan yang lain ialah apa yang terdapat dalam senarai negeri dan senarai persekutuan. Dalam jadual ke-9,
perlembagaan negara. Dan perlembagaan negara ada disebut state list. Jadi disebut di situ apakah bidang kuasa negeri, dan bidang kuasa jenayah adalah bidang kuasa persekutuan. Mana-mana negeri yang memutuskan suatu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang negeri terbatas setakat mana yang bertentangan. Iaitu dalam arti kata, dalam undang-undang persekutuan terdapatnya penal code, iaitu kanun keseksaan. Ini undang-undang jenayah, induk kepada undang-undang jenayah, iaitu kanun keseksaan. Okey, penal code. Di mana dalam dia ada kesalahan seperti rogol, mencuri, bunuh. Jadi yang dah ada dalam tu tak boleh ada dalam undang-undang Mahkamah Syariah. Itu asalnya begitu, tak boleh ada dalam apa yang ada dalam kan. Jadi apabila kita kata akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah hanya terhad kepada bidang kuasa menghukum 356 tadi. 356. Yang mana sudah pastilah tidak menyeluruh. Tak menyeluruh kan? Sebab itu je. Dan walaupun namanya Mahkamah Syariah, 356 tu bukannya hukuman syariah. Ya, macam mana boleh hukuman syariah? Apa tu? Kalau zina, az-zani tu az-zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina lelaki, kedua-duanya disebat 100 sebatan. Tapi dalam tu paling maksimum 3 tahun penjara, RM5,000, 6 sebatan. Dan hakim dia tak jatuh maksimum. Dan sebatan tak pernah ni. Tak ada hakim Mahkamah Syariah Malaysia yang berani menyebat, menjatuhkan hukuman sebat. Pertama, pecah rekod ialah Mahkamah Syariah Kuantan. Faham? Ke atas, peminum arak yang merelakan untuk dihukum tapi diampunkan oleh Sultan. Faham? Tak perlu hukum juga. Dan second attempt berjaya di negeri Sarawak. Usaha yang kedua dibuat di Sarawak, menjatuhkan hukuman pertama kali berbanding Semenanjung yang kita rasa agak advance, tapi terkemudian dari segi melaksanakan hukuman sebab. Tak ada hukuman sebab dalam masjid. Ada peruntukan tapi tak berani nak buat. Mungkin disebabkan kerana tidak ada orang yang berkemahiran menyebab. Menyebab. Sebab dalam Malaysia ni sebatan dia dibuat oleh jabatan penjara. Dalam penjara di mana sebatan itu adalah menyalahi sebatan syariah. Jadi mungkin sebab tu hakim tak buat tu. Wallahu ta'ala alam. Tak tahu. Sebab contohnya Kelantan, dalam nak dia dalam tabelkan dia punya itu, dia telah membuat perancangan sebelum pelaksanaan, sudah ada latihan dibuat kepada jabatan penjara, khusus kepada polis dan sebagainya, bahagian sokongan penguatkuasaan undang-undang. Mana dipanggil orang-orang ni untuk dikhususkan, ditunjukkan cara sebatan yang sebenar dan sebagainya, dikhususkan. Sebab takut nanti apabila dapat dilaksanakan, tak ada orang nak laksanakan. Jadi kita kena ready. Bukan kata, tak buat apa setakat cakap dekat dalam Dewan Undangan Negeri, lepas tu lulus, lepas tu tak buat apa. Tak. Ada kerjasama daripada jabatan polis, jabatan penjara dan banyak pembuat kerasaan undang-undang. Ini di Kelantan. Adapun di Terengganu, memang tinggal itu je. Okey. Jadi itu kita sebut Akta 355 tahun 1965. Tahun 1984 dia ditingkatkan yang tadi saya sebut tadi, daripada 1,006 bulan kepada 3 tahun penjara, RM5,000, 6 sebatan. Sekarang 2016 dah 32 tahun. 32 tahun tu kalau harga barang tahun 1984 tu RM50 boleh beli satu troli, hari ni RM50 boleh beli satu plastik bag. Pun tak pun. Kan? Betul tak? Jadi sudah pasti undang-undang itu lah berubah.
Bukan undang-undang syarak saja, bukan undang-undang syariah saja yang digubah, dipinda, ditambah, bahkan pelbagai undang-undang ditambah. Orang yang sibuk kata nak ubah undang-undang ni, dia ingat undang-undang tu tak pernah berubah harapnya. Bahkan perlembagaan persekutuan telah mengalami ratusan pindaan. Perlembagaan undang-undang induk yang paling besar sekali sudah mengalami. Kalau tengok dalam buku undang-undang tu ditulis itu repeal, dimaksudkan amend, maknanya di pindu. Maknanya banyak lah pindu. Habis hari ni nak pindu apa sahabisi? Banyak kali dah pindu. Dan apabila dia menyatakan kita nak buat akta 355 ni boleh pindu ke? Ada kuasa ke nak pindu? Habis yang 1984 tu apa? Daripada 1965 sudah dipinda pada 1984. So boleh pinda tu. Kalau tak boleh pinda, tak bolehlah 1984 tu jalan. Tapi jalan sampai hari ni. Okey. Jadi tadi saya cakap tentang hukuman hakim jatuh hukuman top no, top full. Contohnya ditulis 3 tahun penjara, dia bagilah setahun. Tapi mahkamah syariah tak ada bagi lama-lama, bulan je. Dia beri denda RM5,000, maka maksudnya biasanya RM2,300 ya. Sebab itu, saya boleh sumpah di sini, orang yang berzina lebih rela berzina di padang daripada berzina di hotel. Berzina di hotel lagi mahal bayar hotel daripada bayar denda. Sebab dia berzina di padang, takkan pun tak apa bayar denda murah lagi. Sebab hotel dia meminta, mahal bayar. Jadi, dia kata, mana tak boleh. Hari baik bayar denda, murah lagi. Betul tak? Itu dari segi logiknya lah. Memang. Dan kalau kita lihat kepada perangkaan. Hampir 100,000 dalam tempoh 4-5 tahun. 97, 98, 99, 2021. Hampir lebih dari 100,000 anak luar nikah dilahirkan. Negeri Selangor, 12,000 orang anak luar nikah dilahirkan. Negeri Johor, 9,000. Jadi, maknanya undang-undang tu berkesan. Tak berkesan. Kalau berkesan, tak ada lah orang buat. Ni makin bertambah ni. Buat anak makin bertambah ni. So, kena ubah. 2016, mesti dipindah. Okay. Apabila kita kata nak pindah, dia dari segi bercakap secara undang-undangnya, di mana punca kuasa nak pindah? Memanglah 45 ni yang pindah, tapi apa punca kuasa dia? 1988 Akta 355 ni pernah disemak, tapi tidak ada pindah. Punca kuasa kepada pindahan ialah senarai 2, senarai negeri jadual ke-9 perlembagaan persekutuan. Ini punca kuasa pindahan. Saya tak payah baca lah. Kita baca pun pening kepala ni. Okey. Secara ringkasnya, mahkamah syariah yang dikukuhkan dengan sempurna di bawah mana-mana undang-undangan suatu negeri dan diberi bilang kuasa ke atas orang yang menganuti agama Islam. Berkuasa ke atas orang yang menganut Islam. Orang tak menganut Islam, tak ada kuasa mahkamah ini. Dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam senarai 2. Disebut satu persatu dalam senarai 2 itu. Di mana ujung dia disebut dengan kesalahan diberi kuasa, bidang kuasa berkenaan dengan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam. Okey. Dan oleh orang-orang yang menganut agama tersebut yang telah ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis dengan syarat bahawa kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi 3 tahun denda melebihi RM5,000 atau sebatas 6 kali. Ini Seksyen 2 Akta 355. Akta 355. Okey. Jadi kesimpulannya, kau cepat habis kamu boleh ni. Kesimpulannya, cadangan pindaan ini adalah mengikut undang-undang perlembagaan.
yang kata untuk MPM, Majlis Perundingan Melayu, dia kata ini tidak mengikut perlembagaan. Orang Jawa kata nonsense. Karut sebab ada dalam perlembagaan beri peruntukan untuk membuat pindaan dalam perkara yang disebutkan tadi. Okey, bahkan pernah dipindah. Tidak bercakap sama sekali dengan perlembagaan persekutuan. Bahkan perlembagaan persekutuan itu sendiri boleh dipindah. Bukan yang undang, ini undang kecil ya. Perlembagaan persekutuan kalau dapat 2/3 majoriti boleh ubah. Adapun Akta 355 ini hanya simple majoriti. Kalau hadir semua sekali 222 orang, 112. Di mana hari paling orang Islam 130 lebih kan? 134 atau 135. Apa tak boleh? Kalau semua orang Islam nak. Dan masalahnya orang bangun tu orang Islam juga, orang tak nak. Orang tak nak tu orang Islam juga. Oh ni, peranan nak beri bahan pada orang Islam yang tak nak ni macam mana? Okay. Kalau kita nak bandingkan mahkamah syariah ni, mahkamah apa kedudukan mahkamah syariah? Dalam negara kita ada dua sistem. Satu golongan kata negara yang ada sistem dua undang-undang karut kita. Dualisme, dualism dalam pelaksanaan undang-undang. Ada dua mahkamah syariah dan kesimpulan ni karut ni menyebabkan tak adil, diskriminasi. Kenapa hari ni baru punya diskriminasi? Zaman British lagi dah ada dah. Raja diberi kuasa dalam bidang undang-undang keluarga, cerai, kahwin. Raja bayar zakat, semua raja. British cukai undang-undang jenayah. Sebab itu apabila orang British, orang putih, rombol orang Islam, orang Melayu dibawa ke mahkamah, apa jadi? Dia kata sebab dalam mahkamah civil dalam penal record tak ada undang-undang zina, ada undang rokok je. Jadi salah satu case law yang diceritakan oleh pensyarah saya masa saya belajar dulu, saya baca, saya pun baca dia punya buku setakat dengar, saya pun baca ada perbicaraan, macam mana perbicaraan seorang perempuan Muslim dirokok oleh orang British. Dia kata bukan rokok tapi suka sama suka. Kalau suka sama suka, zina tu bebas. Sebab apa? Dia kata sebab ambil satu jarum, ambil satu benang, cuba tusuk, cuba pusing jarum tu, boleh masuk tak? Jarum tu pusing, benang tak boleh masuk. Nah itulah, tak boleh yang boleh jarum tu, tak boleh. Zina je boleh. Betul tak? Rela je boleh. Nah tengok, British memang dia yang undang-undang kita pun sama lah. Undang-undang penal code ni, undang-undang British. Cetakkan 99% DNA ni adalah daripada India. 99.9% undang-undang jenayah kita, penal code kita adalah undang-undang daripada India yang merupakan sesuatu yang sudah dibuat oleh British lah, dipimpin oleh Lord Grey. Okey. Jadi kita bandingkan mahkamah syariah, mahkamah sivil. Mahkamah syariah dia ada tiga lapis hari. Mahkamah rendah syariah, mahkamah rayuan syariah, mahkamah tinggi syariah. Mahkamah sivil ada sekurang-kurangnya 5 lapis. Kalau top pun 8 lapis. Tengok kat situ kita tahu siapa besar. Kalau nak kira lapis halusnya, dia ada mahkamah penghulu. Mahkamah penghulu tak boleh hukum lebih dari RM25. Curi telur ayak bawa ke mahkamah penghulu. Tak ayak bawa ke magistrik. Tapi top dilaksanakan. Boleh kata-kata top dilaksanakan. Dia pergi ke magistrik juga. Salah. Tapi sebenarnya ada. Mahkamah adat. Mahkamah adat ada. Negeri Sembilan ada mahkamah adat. Dibutuhkan oleh mahkamah adat. Dan mahkamah magistrik ada dua. Kelas satu, kelas dua. Kemudian mahkamah session. Kemudian mahkamah tinggi. Kemudian mahkamah rayuan. Kemudian mahkamah persekutuan. Tengok banyak dia. Kita ambil yang officialnya melalui proses pengamalan undang-undang, pelaksanaan hukuman dan sebagainya. Kita ambil mahkamah magistrik. Okay. Mahkamah magistrik
kelas 1 boleh menjatuhkan denda maksimum 5 tahun penjara, denda RM10,000, 12 sepatan. Mahkamah Syariah tinggi, 6 sepatan. Denda RM5,000, dia RM10,000. Ha? Penjara 10 tahun. Ha? Penjara 5 tahun, kita penjara 3 tahun. Tengok. Bayang. Kalau mahkamah persekutuan, mahkamah tinggi lah. Mahkamah persekutuan hanya untuk kes tertentu dibawa sebagai appeal daripada mahkamah rendah, iaitu mahkamah tinggi, ya, mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi semua hukuman yang ada dalam peraturan termasuk hukuman bunuh. Penjara seumur hidup. Tengok. Jadi mahkamah. Itu pun dalam minat kuasa mahkamah syariah. Cuma tengok Negeri Sembilan. Apabila Mahkamah Negeri Sembilan menjatuhkan hukuman ke atas orang lelaki yang berpakaian perempuan, orang tua Islam. So 121A, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa mahkamah untuk membicarakan hal-hal orang Islam ialah mahkamah syariah. Maka orang yang lelaki yang berpakaian perempuan ini bicara mahkamah syariah, dijatuhkan hukuman. Tiba-tiba mahkamah rayuan menyalahkan mahkamah syariah. Mahkamah syariah tak ada kuasa, ini infringe. Infringe ni maknanya melanggar hak asasi. Tapi disebabkan ramai orang tentang timbul, bahkan semua negeri-negeri hantar peguam pencelah di dalam mahkamah federal, mahkamah persekutuan. Mungkin disebabkan ada satu macam move yang kuat, maka mahkamah persekutuan terbalik dengan semula hukuman. Mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan, COA, Court of Appeal. Di mana Court of Appeal, mahkamah rayuan ni dianggotai oleh 3 orang hakim, seorang Cina, 2 orang Muslim. Majoriti menghukum, semua menghukumkan bahawa mahkamah syariah khilaf dalam menjatuhkan hukuman. Tapi nasib baik di-reverse oleh mahkamah persekutuan. Maknanya, dalam keadaan mahkamah syariah ada sikit je kuasa, mahkamah syariah nak ambil lagi kuasa tu. Nak bicara tak juga. Sepatutnya hakim awal-awal lagi, ini perkara di bawah mahkamah syariah, kita tak ada, tak ada kuasa. Tapi dia nak bicara. Banyak kes lah kalau kita nak sebut lagi. Daripada kes-kes dah dulu, banyak. Tapi ada juga hakim-hakim mahkamah sivil yang bagus. Hakim mahkamah tinggi serupan Negeri Sembilan pernah memberikan definisi Islam agama persekutuan yang sangat cantik dalam kes Miur Atikullah, Miur Atikur Rahman. Kes budak sekolah pakai sekolah. Hakim ni kata apa? Bagus mungkin, tapi kena tukar. Dan direversekan oleh mahkamah federal, mahkamah persekutuan. Jadi tak guna juga lah, tapi dia berani cakap. Dia kata apa? Apabila Perlembagaan Persekutuan menyatakan Islam agama persekutuan, bermakna Islam berada di tempat yang tinggi. Bukan sekadar membaca doa dan sebagainya. Tetapi ini sebab kait dengan sekolah dan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, di mana peraturan berpakaian yang dibuat oleh Jabatan Pendidikan adalah tidak menunjukkan semangat Islam agama persekutuan. Sebab dalam itu ditulis peraturannya, pelajar-pelajar pakaian seragam sekolah adalah seluar pendek sekolah berduhan dan perempuan pinafore. Nombor 2 barulah ditulis, mana-mana yang menghendaki memakai baju kurung dan seluar panjang boleh. Dia kata kalau Islam agama persekutuan, hak ni dulu baru hak pilihan dia seluar pendek dengan pinafore. Tapi pinafore nombor 2. Tak berani dia kan. Tapi nak bahan ni tak habis kan. Cerita ni 355 tadi. Tapi sekadar nak tunjuk tak macam mana mahkamah sivil cuba rampas kuasa mahkamah syariah. Walaupun mahkamah syariah sudah tetapkan kuasa dia sangat rendah saja. Tapi dalam masa yang sama ada juga hakim yang agak baik dia. Okey.
tak ada cakalah pasal martabat makam syariah. Kalau ikut makam syariah, di bawah apa tu, perstrukturan pegawai-pegawai kehakiman dia adalah di bawah apa tu, kita katakan negeri, yang di bawah negeri, atau kita kata apa tu, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri itu hakim. Tetapi hakim Mahkamah Siber dilantik oleh Perlembagaan Persekutuan di bawah Suruhanjaya Kehakiman. Dia ada Suruhanjaya Kehakiman, macamnya ada ada Suruhanjaya Kehakiman jabatan itu nampak di situ. Jadi dari segi hidup dia orang, lifestyle dia orang, banyak keistimewaan pegawai-pegawai kehakiman Siber ni. Sehingga kalau duduk dua-dua sebelah tu, kita maknanya kita tengok macam tu, dia tengok macam ni. Dari segi orang kata facilities yang ada, kenderaannya, drivernya, gajinya. Tapi tak apalah, orang Islam ni kan penting kat akhirat, dunia tak apalah. Kita tak tengok, tapi manusia lain tengok. Tapi sahaja nak tunjuk perbezaan saja, nak tunjuk nampak bezanya. Tapi kalau betul-betul hakikat, dia tak peduli pun, tak kisah kalau tak, dia tak jadi hakim kan. Tak tahulah kalau dia tak dapat kerja, dia tak jadi hakim. Okey. Jadi, persoalan, apabila RUU ni, kita dah cakap tadi, RUU ni legal. Maknanya, mengikut peruntukan perlembagaan, boleh. Okey. Dan sudah tiba masanya untuk buat. Tapi dengan melaksanakan RU 355 ataupun Akta 355 ni, adakah hudud dapat dilaksanakan? Ini persoalan ni. Orang kata, ni hudud ni, hudud. RU 355 tak ada kaitan dengan hudud. Dia adalah berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Yang mana bidang kuasa Mahkamah Syariah ini diputuskan oleh Dewan Undangan Negeri. Walaupun walaupun Parlimen sudah gubal 355, tapi terpulang kepada negeri nak move, second move. Ni bagus first step. Negeri kalau tak buat, negeri yang tak nak buat, dia buat. Tak buat, tak tahu, buat hidup je. Ha? Maka tak akan ada apa-apa perubahan. Ha? Sebab enactment tu yang tu kan, dan enactment tu bukan bawa Parlimen, bawa negeri. Iaitu nak tambah hukuman tu, negeri tu sendiri yang nak tambah. Jadi mana-mana negeri yang nak tambah, macam Kelantan dan Terengganu, Terengganu tak tahu lah. Kelantan mungkin boleh tambah, Selangor boleh kau, tak tahu lah. Boleh? Soalan je lah. Mana-mana negeri nak buat boleh, kalau Johor nak buat apa, JNT nak buat pun boleh. Di mana pindaan itu yang dicadangkan dalam RUU 355 ini, iaitu hukuman itu biarlah, hendaklah bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kalau nak hukum ikut Al-Quran dan Sunnah, bukan 356 tadi. Jadi memandangkan kesalahan yang boleh dibincangkan, yang boleh diperdebatkan dalam Dewan Undangan Negeri itu adalah berkaitan dengan zina, qadha dan juga minum haram, maka undang-undang Islam dalam perkara zina, minum haram dan qadha ini ialah setinggi-tingginya 100 sebatan tambah setahun penjara. Bagi zina ghairu muhsan, zina ghairu muhsan ialah zina di antara orang yang belum merasai persetubuhan yang halal. Dia tak rasa lagi persetubuhan halal, kahwin dah. Tapi siang kahwin, malam takat di hotel dengan orang lain. Ghairu muhsan. Sebab dia belum bersetubuh dengan isteri lagi, tak rasa bersetubuh lah. Pernah dia berzina. Ghairu muhsan. 100 sebatan dan setahun penjara. Setahun penjara. Berdasarkan undang-undang Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dalam Al-Quran, sebut tadi, kita sebut الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. Perzinaan lelaki, perzinaan perempuan, perzinaan lelaki
disebat dengan 100 sebatan. Dua-dua disebat 100 sebatan. Tapi dalam hadis Nabi pula yang sebutnya nafiyusan, dibuang negeri atau dipenjara. Khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil-bikri jaldu mi'ah wa nafiyusan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukuman ghairu muhsan ialah 100 sebatan plus setahun penjara. Jadi bolehlah nak buat. Okay. Jadi orang kata comply with Al-Quran dan Sunnah, comply with syariah. Maknanya hari ini kita setakat perbankan ada yang Islamic compliance. Tapi mahkamah syariah tak Islamic compliance. Bank maksud Islamic compliance. Hukuman mahkamah syariah tak Islamic compliance. Tapi dengan berlakunya 355, dia akan Islamic compliance dalam bidang zina. Yang kedua, betul. Tapi kalau zina muhsan rejam sampai mati. Rejam sampai mati. Okay. Jadi hukuman pun dah boleh dilaksanakan tak? Sampai lah masuk tu. Okey, sila. Sambungkan. Jadi tadi kita sebut tentang zina ya, ghairu muhsan dan muhsan. Okay, adakah hukuman boleh bunuh boleh laksanakan? Secara teorinya kalau dipinda kepada menurut Al-Quran dan Sunnah boleh. Boleh dilakukan. Yang keduanya ialah berkaitan dengan qadha. Menuduh orang berzina tanpa saksi. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. Barang siapa yang membuat tuduhan di atas perempuan muhsanah yang suci dengan tuduhan yang keji zina tanpa membawa tidak mampu membawa empat saksi, gagal membawa empat saksi, maka disebat 80 sebatan. Maka boleh sebat 80 sebatan. Ya. Yeah. Yang ketiga, جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 جلدة. رسول الله سبق 40 سبق, أبو بكر سبق 40 سبق, عمر سبق 80 سبق bagi orang yang meminum Allah. Jadi hukuman sebab untuk minum Allah 40 atau 80. Jadi boleh laksana kalau ini. So hakikinya benda ini ada juga dalam wuduk, kesalahan wuduk. Wuduk ni ada 6 atau 7 atau 8 kesalahan. Ha? Yang kata sampai 7 buruk termasuk, yang kata 6 buruk termasuk, yang kata 8 dia masuk qat'ut-tariq, tambahan satu. Okey. Jadi itu undang-undang hudud. Jadi sebenarnya 355 bukan undang-undang hudud, tetapi ada sebahagian undang-undang hudud boleh dilaksanakan, iaitu zina, qadha dan minum Allah sebahagian. Tetapi undang-undang yang berkaitan dengan apa tu, potong tangan tak boleh, sebab mencuri ada dalam penal code, bertentangan. Tak boleh. Kalau negeri buat pun tak boleh. Melainkan dipinda dulu undang-undang yang memberi kuasa kepada undang-undang potong tangan dibolehkan untuk mahkamah syariah. Kalau tak, tak boleh. Setakat pinda 355, potong tangan tak boleh. Tapi zina, minum arak dan kau tak boleh. Jadi, kalau cakap berlapiknya, 355 mampu kau dulu. Cakap berlapik. Kita pun nak highlight yang tu lah. Kalau kita nak terang ke orang, oh, ni dia sabotan. Tak ada bateri ke? Jadi kita kata tadi, secara berlapisnya bukan undang-undang hudud. Dan inilah kita nak cakap ke orang. Bukan kita nak tipu, tapi memang bukan undang-undang hudud. Ada undang-undang hudud, potong tangan boleh. Tapi tak ada undang-undang potong tangan.
seterusnya apa tu rincah murtad ada, tapi tak ada. Ada undang-undang murtad tapi bukan hukuman. Tapi kalau ikut sebenarnya boleh tak dijatuhkan hukuman? Termasuk ada saya terlupa tadi, ridah juga termasuk. Ada kesalahan ridah, tapi kesalahan ridah di bawah enactment tak ada hukuman tinggi tadi, 356 tadi. Okay. Tapi apabila diberi kuasa untuk melakukan pindaan pada 355 tadi, maka undang-undang ridah boleh hirabah, tak boleh hirabah, merompok. Jadi secara sepenuhnya tak boleh dilaksanakan hudud sepenuhnya. Sebab mahkamah syariah sebenarnya banyak berkaitan dengan perkara kekeluargaan dan hanya sedikit sahaja kesalahan-kesalahan jenayah Islam yang boleh dihukum. Okey. Kalau katakan kek-kek samun, kek-kek rogol, kek-kek curi, tak boleh. Rogol tak boleh. Kes bunuh tak boleh. Tapi bunuh ni bukan bunuh. Kes khas. Tapi rogol sebenarnya boleh masuk bawah hudud. Ataupun boleh juga mengikut khilaf ulama di bawah tahzir. Okey. Tapi curi atau samun memang hudud. Tapi tak boleh hukum. Sebab dah ada dalam kanun keseksaan. Sekalipun RUU 355 diluluskan oleh 222 Islam dan kafir semua setuju, tetap tak boleh laksanakan hukum apa tu, untuk orang yang mencuri, untuk orang yang merampok dan orang yang merogol, tak boleh. Sebab itu dah bercantum dengan perlembagaan persekutuan dan juga panel code ataupun kanun keseksaan. Kalau nak juga ubahkan. Okay. Jadi adakah undang-undang ini melibatkan orang bukan Islam? Okay. Sebab ada kata dalam keadaan sekarang pun orang Islam sudah dikenakan dengan perbicaraan di mahkamah syariah. Contohnya ada beberapa contoh, memang ada, iaitu dua orang suami isteri, seorang revert to Islam, masuk Islam, seorang tak masuk Islam. Katakan suami masuk Islam, Ahmad Firdaus bin Abdullah. Okay. Jadi hadanah penjagaan anak-anak dijaga mahkamah syariah. Jadi orang kafir pun terlibat. Orang kafir terlibat. Tapi masalahnya dalam kes ini berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam. Jadi sebab dia masuk Islam, di individu muslim memang berjaga dengan mahkamah muslim. Tapi dalam masa yang sama dia berjaga dengan mahkamah muslim juga besar. Fans ku ya. Suami bawa ke mahkamah syariah, isteri bawa ke sini. So, ada dua keputusan, nak ikut mana? Ada dua keputusan. Kalau mungkin sibuk. Maka dicadangkan satu ketika nanti undang-undang yang apa tu, redundant macam ni, ada dua mahkamah, suami pergi syariah, isteri ni, akan dibuat satu panel saja mahkamah, iaitu dalam mahkamah satu sitting mahkamah syariah dan mahkamah sivil duduk sekali. Duduk sekali. Dan menghukum sekali berpandukan kepada mahkamah sivil dan mahkamah syariah. Perbincangan hakim hukum. Baru selesai masalah. Kalau tak, dua kuasa. Ini mahkamah syariah putus macam ni, mahkamah sivil putus macam ni. Tapi nak beritahu, itu undang-undang keluarga. Yang 355 ni undang-undang jenayah. So tak ada kaitan langsung. Kalau umpah 355 tak ada kaitan lah. Jangan timbulkan isu ada juga. Tak. Dalam kes mahkamah apa tu, mahkamah syariah dalam bidang kuasa jenayah, orang Islam tak ada. Habis kalau orang Islam merogol orang bukan Islam, kan dah cakap tadi, rogol dia bawa kanun kesesatan. Tak dibicara dari mahkamah syariah. Duk sibuk rogol ni orang Islam akan lepas kalau rogol orang Islam. Tak. Orang Islam rogol orang Islam pun akan dibicarakan di mahkamah sibuk. Tak boleh bicara mahkamah syariah. Kalau nak bawa mahkamah syariah, hakim pun tak boleh rogol. Hakim pun tak boleh. Hakim pergi nak rogol. Tak boleh. So, apa ceritanya? Tak ada cerita. Lepas orang Islam akan lepas kalau rogol orang bukan Islam. Ini hanyalah cerita-cerita nak menakutkan saja. Okey. Apa lagi? Itu contoh ya. Okey.
akhir, akhir dah. Batu dia bagi nanti soalan, dia macam nak soalan ini. Apa yang ringkas tu tak tahu nak pergi ke mana. Lopak-lopak-lopak aja tu ya. Saya nak cakap tentang pemahaman undang-undang Islam. Kalau kita sebut hudud tu, oh, zina, qadaf, zalqah, syurbal khamah, dirabah, riddah, burah, qadmuktorin. Ada 8, ada 7, ada 6. Ada, betul. Dia kata 4 saja. 4 saja. Hudud tu kan? 4. Betul? Al-Mawardi. Dia kata 4 saja. Kesalahan hudud. 4 saja. So, apabila Kelantan dan Terengganu mempunyai perbezaan bilangan, Kelantan ada 6, Terengganu ada 7. Orang Borneo, ini undang-undang bukan undang-undang Islam, ini undang-undang parti tertentu. Ini tak faham ni. Saya nak cerita, yang pertama sekali, pemahaman secara umum tentang undang-undang Islam. Yang pertama, kita sebut syariat. Syariat ialah apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma syara'a lakum min ad-din. Apa-apa yang disyariatkan dalam agama. Kalau dilalahnya dilalah qat'iyah muhkamat, dia jadi hukum syariat. Tapi di sana ada ayat dilalah dhanniyah yang ayat dia boleh tafsir dengan pelbagai. Maka jadilah berkembang fit. Jadi fit ni macam-macam. Dia kata tadi ada kata 4. Hudud, ada yang kata 5, ada yang kata 6, ada yang kata 7, ada yang kata 8. Itu ialah fit perbezaan. Khilaf. Apabila ada khilaf, kerajaan. Okey. Betul. Ra'isul daulah, kerajaan. Kerajaan dia boleh membuat hukum yang dinamakan qanun. The codified law, undang-undang tertulis. Yang ditulis secara kod, seksyen 1, 2, 3, dia boleh pilih nak ambil 5, boleh pilih nak ambil 4, boleh ambil 6, boleh ambil 7, boleh ambil 8. Dan kalau dia ambil 7 sekalipun, dia boleh tulis dekat bawah tu, dilaksanakan seksyen 1 dan 2 setakat berapa hari bulan. Dan seksyen yang berikutnya dilaksanakan selepas 5 tahun berikutnya. Itu namanya qanun. So, bezanya syariah. Dalam istilah undang-undang, kalau kita dalam fiqh lain, dalam istilah undang-undang, syariah itu apa yang datang dari Al-Quran Sunnah, tak boleh ubah-ubah. Okey, fiqh banyak beza, bahkan ada khilafiyah. Tapi kerajaan boleh pilih mana nak laksanakan. Dulu kerajaan Malaysia dalam undang-undang enactment dia, hanya mazhab Syafi'i saja boleh pakai. Mazhab Syafi'i. Tetapi mutakhir ini semua enactment sudah diubah dengan memasukkan mana-mana mazhab yang muktabar dalam Islam. Kalau orang mazhab Hanafi nak guna hujah Hanafi boleh pergi ke mazhab Syafi'i. Mana-mana mazhab muktabar. Tak termasuk Syiah. Tak kira muktabar lelaki ni. Sebab kena orang tu ke Syiah ni Johor. Kahwin 10 orang. Apa tu? Apa tu? فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً مَثْنَى 2 وَثُلَاثَ 3 jadi 5 وَرُبَاعَ 4 jadi 9 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً 10 dia ujungkan dia mazhab Syiah dia. Maka mahkamah tak terima. Sebab dia tak termasuk dalam mazhab muktabar dalam negara Malaysia. Kalau nak ujung juga, pergi ke Iran. Mungkin muktabar kat sana. Tapi dekat Malaysia, tak muktabar. Okey, itu ceritanya berkenaan dengan hukuman. Okey. Jadi, kita nampaklah tadi apa beza di antara syariah dan qanun dalam undang-undang Islam. Dalam undang-undang jenayah Islam, ada 3 cabang. Iaitu hudud, qisas dan ta'zir. Kita dah sebut kesalahan hudud tadi. Maka dengan kita menerima 355, orang Islam wajiblah sokong. Apa nama Islam kalau tak sokong? Walaupun ada orang soal, ada orang Islam yang kata kita tak nak undang-undang yang undang-undang peribadi, kita tak nak liberal.
Tapi orang yang setengah makhluk kata lima ke? Ayat lima. Dengan erti kata undang-undang agama tak boleh dilaksanakan sebab dia merangkumi undang-undang peribadi. Dia macam Kristian faham dulu zaman masa Renaissance, zaman revolution, di mana gereja ditumbangkan, pemerintah beraja yang bersetongkol dengan gereja ditumbangkan oleh revolusi. Selepas tumbang tu, dia memberikan agama adalah untuk gereja, politik adalah untuk pemimpin. Jadi kalau nak cakap agama kat masjid aja, nak ukur tak boleh. Buat-buat ni. Nak ukur tak boleh. Sebab undang-undang peribadi. Pakai tak tutup aurat ke berzina ke. Itu biar dia dengan Tuhan. Biar dia dengan Tuhan. Kalau orang buka Islam cakap, senang. Kita tak nak awak kan. Macam kita anggap kita tak semayang. Kita marah boleh. Takkan dia nak pergi campur tangan kita. Nah, tapi ada orang soal pulak. Kenapa pembangkang yang cadangkan 3,000 bukan kerajaan? Kenapa? Kenapa tak biarkan kerajaan? Dia dalam masalah ni, siapa yang berani nak mula? Siapa berani nak mula dulu? Dan dalam Islam tak kira siapa berani mula dulu. Dia kira siapa yang buat betul, kita sokong. Itu kaedah Islam. Maksudnya, dalam satu keluarga, seorang ayah ada 3 anak, abang long, dan cucu. Cucu tak semayang, abang long marah, abang long jangan kata, abang long ayah ada ni, ada ayah baru. Kau kan dia kerja tu kau. Siapa-siapa buat dia lah, betul lah. Walaupun ayah ada, tapi abang long tegur, tak semayang, tak boleh kan kata tak semayang. Boleh lah siapa-siapa mau. Itu yang pertama. Banyak kali pertama dulu. Seterusnya kita katakan bahawa kalau dibuat oleh sisi apa pun kita tak kisah asalkan dia betul kita nak benda tu menjadi kewajipan kepada orang Islam untuk menyokong sebab dia sebenarnya orang kata nilai diri jati diri orang Islam takkan orang luar nak marah kita buat ya? Orang bukan Islam dia nak bantah buat apa, dia tak ada kaitan dalam kes ini ya? Tak ada kaitan langsung okay, dalam kes 355 RUU 355 tak ada kaitan langsung. Sekali lagi saya tegaskan RUU 355 walaupun dia disokong oleh 222 ahli parlimen orang bukan Islam tetap tak boleh dihukum, hudud tetap tak boleh dilaksanakan melainkan sebahagian dan hukuman jenayah seperti bunuh, rogol, rompok tidak boleh dilaksanakan. Walaupun dia termasuk dalam bunuh dan kesalahan tapi tak boleh dilaksanakan. Sebab 355 hanya berkaitan dengan kesalahan yang sedia ada yang sudah mengikuti jadual ke-9 list senarai kedua kuasa negeri. Itu saja. Tak boleh lebih. Kalau tak kena pindah jadual 9 state list senarai 2 kuasa negeri naklah diubah dan kanun kesejahteraan itu naklah diubah. Itulah beberapa perbincangan berkaitan 355 semampu yang bolehlah dalam keadaan saya ambil yang sikit-sikit lah saya cakap secara apa yang ada secara ringkas lah, ya? Kalau ada soalan, itu soalan. Tuan-tuan tahu tak, banyak undang-undang yang sudah diubah, ada yang dicadangkan, bahkan undang-undang dadah, DDA, Dangerous Drug Act, berubah. Hukuman yang ada dalam DDA, 200 gram ganja dihukum gantung. Bukan gantung. Berapa-berapa orang yang bantam? Gantung tu. Yang keduanya, ada move sebab banyak kali dah ada manusia zalim pada hayawan. Pukul anjing, pukul kucing. Denda dia taklah tinggi. Tapi dicadangkan denda RM50,000 bagi kesalahan menurut hayawan. Ada tak dengar orang batal? Denda RM50,000. Berzina RM5,000. Denda hayawan RM50,000.
Wan-wan taklah letak kepala aku fikir. Apabila denda nak diangkat RM5,000 tu bising. Tapi denda RM50,000 tak ada orang bising. Saya tunggu soalan ni boleh. Okey, adakah RUU 355 adalah kuasa peminda? Okey, yang pertama sekali RUU 35 rang undang-undang ini hendak dipinda di peringkat parlimen, kemudian dia akan memberi efek kepada negeri, iaitu negeri boleh, kalau dia tak nak negeri-negeri nak biar anak orang nikah berdampak, dia tak buat, biar kalau negeri dia rasa sayang anak, negeri dia banyak anak, tak nak anak orang nikah, dia tambah. Kalau dia tak nak, tak jadi. Maknanya, akhirnya negeri juga pilihan untuk tambah hukum tu, walaupun cuma kuasa diberi. Sebelum ini kuasa 356. Nak hukum lebih tak boleh. Jadi bagi negeri nak hukum lebih tak boleh. Apabila 355 diubah, negeri nak upgrade 5 hukum ni boleh. Walaupun mungkin tak buat 100, mungkin buat 50. Okey? Itu at-tadrij fi tatbiq syariah. Nak laksana syariah pun boleh secara beransur-ansur. Kita tengok roh pelaksanaan undang-undang Islam. Rasulullah SAW dalam hukuman minum arak contohnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmu wa manafi' wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka tanya kamu arak dan judi. Katalah padanya ada buruk ada baik, tapi buruk banyak. Orang yang fikir, banyaklah tak ada. Dia tak tahu kok. Cuma cakap je. Kemudian, وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. Janganlah kamu dekat di sembahyang dalam keadaan kamu mabuk, sehinggalah kamu faham apa yang kamu cakap. Diharamkan minum arak ketika nak sembahyang. Sebelum sembahyang boleh minum. Satu utuh boleh minum. Nak sembahyang kan tak berhenti. Jangan mabuk kita sembahyang. Sampailah saya dengari. Sebab saya dengari, dia baca surah Al-Kafirun. Kami sembuh apa yang kamu sembuh. A'budu ma ta'budu. Aku sembuh apa yang kamu sembuh. Kalau kau syirik dalam keadaan mabuk. Jadi sebab tu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Akhir sekali, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Arak, judi, denung nasib, sebuah berhala, semua itu adalah amalan keji, amalan syaitan. Jauhlah, haram diharamkan. Masa haram tu sahabat-sahabat kat rumah melampau gitu arak. Dia campur tu arak sampai pagi tu macam air hujan. Baru lepas hujan, panggil mengalir. Banyak Allah. Nak cerita at-tadrij, iaitu peringkat. Kalau kita tak boleh laksana semua, jangan tinggal semua. Buatlah sikit, itu kaedah. Ya. Kalau tak boleh buat, kita buat sikit tu tak boleh. Hak boleh, hak zina boleh, buat lagi. Hak negeri nak buat lu, hak negeri tak nak, tak macam mana. Kita bebas sini, rakyat dia lah pula. Mana rakyat dia tak pilih dah, mana yang tak sokong. Kuasa berundi pula. Sebab dia jadi mar'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih. Kewajipan mencegah kemungkaran. Ada soalan lain? Itu kita kata tadi, kalau RUU 355 ini berjaya dipinda, terpulang pada negeri. Kalau dia tak nak, dia tak ubah. Dia buat biasa, tetap undang-undang yang sama, tak ubah, 356. Selalu orang tak nak ubah, 356. 356 lah. Negeri Terengganu nak tambah, tak ubah. Negeri yang tambah kerja kan. Cuma ini adalah punca kuasa. Peluang. I give you a chance. You are the one to choose which one. Kamu nak pilih mana satu? Nak tambah ke tak nak tambah? Terpulang pada kamu. Terpulang pada State Assembly, DUN. Kalau DUN tu buat, jadi. Kalau DUN tak buat, tak ada. Jadi, maknanya step pertama berjalan, step kedua ada lagi. Step kedua, negeri pula. Pindah. Kalau kita
itu betul-betul. Maknanya hanya negeri yang nak saja, negeri tak nak tak akan jalan. Jadi rakyat tu saya kata tadi, rakyat dia lah pula ajak memimpin. Orang tak bagi hang pasal tak nak. Aku tak nak hang lagi. Nek aku pilih orang lain supaya dewan negeri boleh pindah balik. Jadi peluang dia tukar kerajaan di situ. Tetapi parlimen boleh juga mengubah undang-undang. Ada peruntukan katanya 72 perkara 72 di mana diberitahu keistimewaan undangan negeri kuasa apa tu melaksanakan hukuman bahagian ke-6 tangkap undang-undang persekutuan negeri diubah, maka boleh perkara undang-undang persekutuan negeri. Maknanya kalau parlimen nak memaksa boleh sebenarnya, tapi tak sampai tahap itu lagi lah. Tak sampai tahap itu. Bahkan hari ini pun yang hak 356 tu tak selarah juga. Negeri-negeri berbeza-beza. Dia punya undang-undang syariah dia berbeza-beza. Tapi walaupun agak dekat lah, tapi ada perbezaan dia. Dari segi beza hukuman dia, beza. Ada sedikit-sedikit lah perbezaan. Tapi saya tak sempat nyatakan negeri ini, saya tak bawa indentment negeri. Beza di Pulau Pinang, Pulau Pinang dengan Selangor, dengan Terengganu, Kelantan, memang ada beza itu. Baik, Mak, soalan. Okay. Zina Muslim dengan non-Muslim. Jadi, yang Muslim kena hukuman zina, yang non-Muslim tak punya. Fa'in ja'uka fahkum bainahum awa'arid anhum. Fa'in apabila mereka datang kepada kamu minta dihukumkan, maka hukumlah mereka dengan hukum Islam kalau mereka nak. Ataupun kamu tak nak, dia nak tapi kamu tak nak. Macam Kelantan yang terbaru ni, dia tak ada masuk orang kafir. Orang kafir nak pun tak boleh. Maknanya dikonunkan orang kafir tidak akan dihukum di bawah apa macam ni. Lepas lagi. Oh, tak adil lah. Awak tak percaya akhirat ke? Roh hukuman Islam ialah di akhirat. Siapa lepas dia ni akhirat mana? Apa nak akhirat? Tak letak tak adil duduk ada orang kafir. Demi kat dunia kena duduk akhirat. Oh, dunia kena duduk lah tu. Akhirat ni lagi. Orang Islam kena duduk tak ada. Suci lah dia di akhirat. Kau nak akhirat apa? Oh, jangan ada apa tu soalan macam ni. Macam budak tak cerdik lah. Cerdik dari segi keimanan. Oh, maksudnya, orang yang cakap macam tu, oh, untung lah orang cakap. Untung apa? Maksiat untung. Dia kata tak cerdik dari segi keimanan. Okey? Oh, dia lain. Muslimah ada nak tanya? Muslimah marah orang lelaki ke? Ni tidak ada bagi kami. Okey. Wallahu ta'ala alam. Cukup kan? Sekali yang baik adalah dari Allah. Jadi Allah adalah daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan ya, kalau berlaku perubahan ini, kita dapat melihat sebahagian daripada peraturan Islam dilaksanakan dan menjadi cita-cita kepada orang Islam ni. Janganlah dia sampai mati pun tak dapat tengok Islam dilaksanakan. Janganlah diomong-omongkan dengan cerita apa tu, batu belum batu menangkut. Sebab kan tak boleh makan telur tembakau je, mati dalam batu. Sebab sate rusa je nak mengaduk. Tapi syariat tidak dilaksanakan, tak. Tak kisah. Perangai. Dia ajar makan pun bukan main. Mengaduk kalau tak boleh makan. Tapi ada syariat tak dilaksanakan, buat tak tahu je. Apabila seorang tu cakap, apa lagi? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahawa sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku kerana Allah Taala, Tuhan sekalian alam. Ini janji kita, aku janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, betul lah sembahyang kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi hidup kepada Allah, oh macam bohong. Mati kepada Allah, hidup kepada Allah macam bohong. Barang harga barang naik malu. Semua salah. Perniaga nak untung banyak. Waktu waktu ni ketika ni dia ada waktu ketika lebih sikit kerajaan kenapa buat GST. Itu lebih ketika lagi. Tapi apabila hukum Islam
Islam ni dipermain-mainkan oleh G25, sistem Islam. Kita baca khutbah boleh marah kita. Apa ni jangan nak khutbah cakap pasal sistem Islam pasal hari ini kena boleh. Eh, awak kata tadi kena nasolati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billah. Mana billah? Bohong semua tu. Di mana keimanan? Mudah-mudahan kita dapat semangat. Kita cakap kat kawan-kawan kita, mudah-mudahan kita orang bukan Islam ni kalau dia faham, insyaAllah dia sokong menanya. Kalau dia faham, sebab undang-undang Islam memang beri untung kepada mangsa. Undang-undang siapa, tak ada untung kepada mangsa. Oh. Nak tutup tambah sikit ya, tak ada. Undang-undang siapa tak boleh untung kepada mangsa. Contohnya, accident. Mati. Dia ada improvement RM10,000. Dan bentuk yang dia panggil apa? Duit kesedihan lah. Menampung kesedihan RM10,000. Dalam mahkamah syariah, mangsa apabila mati, keluarga dia dapat sekurang-kurangnya 1.5 juta ke 1 juta. Tengoklah 100 ekor unta, berapa sekarang? 100 ekor unta, ada boleh dapat RM5,000 tak dapat? Lembu RM5,000, unta RM10,000. Kalau RM10,000, unta bukan 1 juta dapat. So mangsa untuk. Kalau orang yang kena curi, dia dapat ganti rugi. Hari ni kalau kena curi, duit masuk dekat balai, dia jadi barang kes. Sampai bila-bila jadi barang kes. Ayah. Tapi ayah dia dapat. Bahkan ada ulama yang katakan dia dapat 2 kali ganti. Tak tahu sombong kita lagi. Tak sombong tu sebab tak faham. Tak tahu. Jadi kita, peranan kita lah ya. Kita dengar-dengar, dia balik rumah. Tak guna. Balik kita harus cari kawan-kawan, ajak berdebat sikit. Yang mana-mana berdebat sikit. Eh, awak tak sombong kita dengar itu apa? Adakah yang tak ada? Barulah ada goh sikit Islam kita, barulah ada usaha kita. Kita setakat nak tengok orang ni harap ni benar. Ya Allah, biarlah sokongkan macam tengok bola. Awak tak boleh main. Oh biarlah, beli comel lawan dengan Cina. Biarlah menang, biarlah menang, biarlah menang. Itu je. Kalau menang dapat sekitar, kalau kalah dapat dengan teriku. Biar juga untuk, hang tak ada apa-apa. Tapi bukan main orang, biarlah menang, biarlah menang. Takkan hudud. Tahukanlah apa menggunakan Islam pun, biarlah. Apa peranan kita? Itu soal. Apa peranan kita sebagai seorang Islam yang mengaku hidup kita, mati kita dan Allah SWT mudah-mudahan jadi pegangan kita. Aku lukau ni hadha wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam astagfirullah ya Rasulullah s.a.w. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasihati اللهم فكنا في الدين وعلم التأويل والذين أصرتك المستقيم اللهم جعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده وتفرقنا سوءا اللهم فكنا في الدين وعلم التأويل والذين أصرتك المستقيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وقعنا بما علمتنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المظلومين المستضعفين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في بلادنا وفي أوطاننا وفي فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي الصين وفي اليمن وفي ميانمار وفي العراق وفي جنوب تايلاند وفي سوريا وفي الصين وفي كشمير وفي العراق وفي أفغان وفي شيشان وفي كل مكان وكل زمان من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم قو عز إيماننا واجمع كلمتنا وألف بين قلوبنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على هؤلاء الذين يعذبوننا ويصدوننا عن سبيلك. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأصلح من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صلى الله على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.